Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hayyil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du amma ba'du. Hadratul muqarrabin wal muhtaramin, para alim, para ulama, kepada Al-Mukarram Abah Kiai Ahmad Tasrif bin Shadiq wa ahli baiti yang kami harapkan barokah ilmunya, wabil khusus kepada Al-Mukarram Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsyi, pengasuh pondok pesantren Raudatul Ilmi dari Keranggan Pakuncen Banyumas, yang kami harapkan barokah ilmunya. Kepada jajaran kepemerintahan Kelurahan Genteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati, para asatidah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, alumni Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam menghadiri acara pengajian akbar dalam rangka haul dan hafla akhir sanah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, acara yang selanjutnya Pondok Hasanah Besar Doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsyi, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ilmi dari Keranggan Pakuncen Banyumas. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sagunging para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, ustaz dan ustazah ingkang tansah kawula hormati saha kawula mulyakaken. Mugi-mugi para beliau pinaringan kawil umur fi ta'atillah, paringi sehat, paringi berkah ilmu lan rezekine pun. Amin. Duriyahipun soleh lan solehah. Amin. Tuntun kula panjenengan langkung caket kenal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal. Ahinal Karim, Ibnil Karim, panjenenganipun Yai Haji Ahmad Tasrifin, nggih. Sak keluarga besaripun ingkang tansah kawula hormati, kawula tresnani, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Pinaringan keberkahan rezeki ilmunipun, keluarganipun, sak duriyahipun, sak wali santrinipun, sak santri putra lan santri putrinipun. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lan dumateng para kiai sanes-sanesipun ingkang sama rawuh, boten saged kawula sebat setunggalan setunggalipun karena boten ngertos. Yang orang ngerti masa disebut ya. Tapi insya Allah boten ngaon, boten ngira-ngira sak takdim kawula dumateng para beliau saestu nyuwun agunging pangapunten nggih. Ugi dumateng pejabat pemerintah Forkon Pincam Kecamatan Madukara, gilere. Bapak camat, bapak polsek, bapak dan ramil, nopo ingkang mewakili ingkang kawula hormati, bapak kepala desa sak perangkatipun ingkang kawula hormati, dumateng wali santri, dumateng para wali santri ingkang lare-larene nderek haflah wonten pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ingkang kawula tresnani, santri putra santri putri ingkang berbahagia, segenap konco panitia, dumateng grup hadroh arane apa? Hah? Azahir hukum abus teman masuk grup hadroh yang kawula tresnani, mugi-mugi jadi penyemangat membaca sholawat. Allahumma penyemangat, penyemangat pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yang mugi-mugi sing Bisman dan kepengen bojo cepet bojo. Amin. Ya, menjamin sama kami. Sedaya kemawon muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Enjang siang niki kawula saged sowan silaturahim wonten menika majelis sing kaping kalih. 2016 corona datang mriki nggih. Niki ketemu maning isi dibaring umur alhamdulillah. Dia ini pada mati ya. Kula isi diparingi umur, moga-moga isi ana umure maning. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Panjenengan diparingi umur sing panjang sing manfaat. Allahumma. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Enjang siang niki kula panjenengan kembal wonten majelis setunggal majelis hall. Majelis napa? Hal niku majelis menungsa dhek ningaken bahwa sampean kali kula niku ora urip terus. Mulane memperingati hal niku
intine sing urip kon padha kemutan mati. Niki hal, nggih. Oh, jadi wong kowe mesti arep mati. Ora pejabat, ora rakyat, ora wong sugih, ora wong melarat, ora kiai, ora santri, nek diniwancine Allah ngersakaken mesti boten saged dipun ajokaken, boten saged dipun akhiraken, nek empun mangsane diniwancine mesti mati. Maka dengan hal kula panjenengan supados cawis-cawis siap-siap bok sampai kula sampean dipun dangu, dipun undang, dipun panggil dening Allah, nyong sampean wis cawis-cawis Allahumma. Mula jere Imam Ali karomallahu wajhah ngendika agen sing arane menungsa pinter, al-kayisu mandana nafsah, yang namanya orang pinter niku senes doktor, senes profesor, senes insinyur, senes lah sing arane wong pinter si wong pinter sing kaya ngapa, al-kayisu mandana nafsah, sing arane wong pinter niku wong sing bisa mengendalikan hawa nafsunya. Niki wong pinter. Arep emosi diganti dari emosi menjadi sabar, niki pinter. Arep tukeran diganti dengan akur guyub, niki arane wong pinter. Arep jukut dekene wong liya ora sidak, niku arane pinter, niku arane pinter. Dadi kudu pinter sing kuduwe gelar pirang-pirang, tapi pinter dalam arti menungsa urip niku bisa mengendalikan dirimu pun, sehingga piyambakipun badhe mlampah neng dalan sing dalan niku angsal ridhonipun Allah Subhanahu. Nopo malih wis bisa mengendalikan diri diparingi ilmu ne Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengendalikan diri kula panjenengan tidak akan terjerumus ke dalam lembah kehidupan yang tidak baik. Dengan kepinteran, dengan keilmuan kula panjenengan badhe dipun paringi kemudahan dalam menghadapi kehidupan. Ilmu, dengan ilmu maka tidak ada sesuatu yang sulit. Dengan ilmu segala sesuatu bisa dihadapi dengan mudah. Allahumma. Mula nek sampean kali kula kepengin anake uripe kepenak, kepengin anake uripe gampang, napa malih di dalam kehidupan sing semakin mriki semakin kathah tantangane, niku orang analia anak-anak dibekali ilmu-ilmu ne Allah Subhanahu. Niki, jadi maka pondok pesantren merupakan tunggalipun majlis sing majlis semawon dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, majlis ilmu niku majlis sing berkah. Wong gelem golek ilmu pasti arep diparingi keberkahan dening Gusti. Mulane ngaji niku ora ana watesne. Wana wong hebat nemen tampon lah ibu-ibu, itu mau ngaji sampai kapan? Ana ya yang rindu wong terang orang mungkin ya. Ibu-ibu mau ngaji terus lah, mungkin ngurusi anaknya keprimen, justru karena ngaji jadi ngurusi an. Tapi wong ngurusi anak orang mesti ngaji, berkah ngaji sehingga wong tua jadi tanggung jawab paling anaknya, berkah ngaji jadi wong tua mikirakan anaknya keprimen selamat dunia nelan selamat akhirat. Kan begini wonten ya,
Ana wong takon, ibu-ibu saya kok heran dengan ibu-ibu dan mau ngaji sampai kapan? Ngurusi anaknya bagaimana? Orang mikir wong sing pada orang ngurusi anak kali wong sing seneng arisan. Ya. Arisan saben minggu, arisan saben dina. Karena dunyane akeh anak ora diurusi ngurusi pembantune ya. Tapi yang ngerwong ngaji sekejap awak keteng riki, pikirannya tetap bagaimana anak-anak saya yang di rumah. Mula kangge gugurakan kewajiban tumrap tiang sepuh putra-putrine dititip nak nenggene majelis-majelis ilmu nopo dene wonten pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaji iku gede banget ganjarane tenimbang sholat sunah sewu rekate. Gitu mbak, ngaji iku gede banget ganjarane tenimbang kiri sewu wong lara ing jumlahe. Allahumma di pondokaken kumpul nenggene
tempat-tempat pendidikan agama insya Allah nek ke depan putra-putri kula panjenengan sami ngertos agama dadi pejabat-pejabat sing ngerti agama dadi ngerti dos. Kemudian sebab akhir mau ngerti dosa tapi tetap ngelakoni baik karena apa? Agamanya hanya sekedar lipstik, sekedar menghias bibir. Wagamana Pak Islam jadi orang sembahyang, orang sing penting Islam. Nah, atah nopo kata wong sing mode gue apa ngapa kata makune Islam tapi orang sembahyang, makune Islam orang puasa, makut Islam maring agamane orang seneng niki. Karena napa? Karena ampun kedawuan dawe Allah Subhanahu wa taala nang ngene hadis qudsi. Ngendika hadis qudsi Allah dawuh innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Innallaha sak temene Allah Subhanahu wa taala yu'tid dunya Gusti Allah aweh dunya, dunya niku ya harta benda, ya jabatan, nggih. Iki dunya lah sing bisa ngeneng-nengi nafsu niku dunya. Sak temene Allah Subhanahu wa taala memberikan dunya liman maring menungsa yuhib sing disenengi waliman la yuhib lan juga maring menungsa sing ora disenengi. Nyambung ngamora Gusti Allah awe dunya baik wong niku ngibadah utawa orang ibadah. Wong sing ibadah dheweke dun, sing orang ibadah ya dheweke dunya. Wong Islam dheweke, wong kafir ya dheweke. Nah, berarti dunya nggo sapa? Nggo sapa baik? Nggo sapa? Nggo sinten kemawon, Pak. Jadi ana wong kok sugih aja gumun, wong kafir ya sugih. Wong Islam sugih, wong kafir bisa sugih. Wong Islam jadi pejabat, wong kafir ya bisa jadi pejabat. Karena memang dunia niku dening Allah dipukul rata wis. Sapa sing gelem semangat golek dunia ya bakal oleh dunia sing akeh. Sing ora semangat golek dunia ya kudu nrima urip kaya wis alhamdulillah. Gila apa padahal. Tapi kalau agama lain, Pak. Agama dari Allah Subhanahu wa taala tinggal dikaget wala yu'atiddin lan ora aweh agama bisa ora aweh agama wala yu'atiddin illa liman ahabbahu. Gusti Allah ora arep aweh agama kecuali maring wong-wong sing disenengi tok. Sing disenengi ning Gusti, sehingga tidak semua orang mendapat agama dari Allah Subhanahu wa taala. KTP boleh Islam, lisan boleh bersyahadat, tapi hakikatnya dia tidak diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para rawuh, ana wong Islam ora sembahyang, ora diberi agama, nggih. Anak wong Islam ora jujur, kaya ora dhewe agama. Anak wong Islam kok ora adil, kaya ora dhewe agama. Sehingga agama itu hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang dicintai dari Allah Subhanahu. Muga-muga nyong karo sampean termasuk wong sing disenengi ning Gusti Allah. Dinten iki kumpul ning kene majelis pengajian alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki setunggal Al-Kayyisu mandana nafsah singarane wong pinter niku wong sing bisa mengendalikan hawa nafsu dari pejabat beruh duit akeh di gajian di duit rakyat sehingga niki gajian tok duit rakyat dibarek namari masyarakat masyarakat tapi anggar
boten bisa mengendalikan diri. Nah, wong-wong sing seneng korupsi niki kan ora bisa mengendalikan diri nggih. Sing nyolong duit rakyat niku kan ora bisa mengendalikan diri sehingga senajan wis haji ping warawiri ya. Ya profesor, ya doktor, ya pirang-pirang niku karena harta yang tidak halal akan berpengaruh dengan kehidupan yang tidak baik. Harta yang diperoleh dengan haram, dengan cara yang tidak baik, akan berpengaruh kepada keluarga menjadi tidak baik. Na'udzubillah min. Contohnya Farel ya, Pak Farel kaya sing anaknya nendang anaknya ketua Ansor ya, nikah duit kafe nemun anaknya bajuk jebule duitnya sekarang. Nah untuk bilangin ini lagi te urus nang KPK ya, moga-moga temuannya bagus sehingga niku mungkin narap nampak ganjaran sekarang KPK. Nah untuk bilangin ganjaran sekarang KPK itu penjara. Para bapak, para ibu, para rabu. Yang kedua, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang pintar itu yang kedua, wa amila lima ba'da mawtih, berbuat sesuatu, gawe amal, sing amal niku dipersiapkan kanggo bekal sak sampunipun seda. Niki wong ben sampean urip nggih, urip tekan ing ngene pengajian, pengajian ini bekalnya orang mau meninggal nggih, bekale wong mati, ilmu bekale wong mati, terusan kesaingan bekale wong sing mati, jadi alang sakpiturutipun. Dadi mumpung urip nyong sakat kon gawe sangu, sing sangu niku orang go sangu urip tapi go sangu sakwise mati. Begitu mati diholi neng keluarga neng anak putune diparingi Fatihah, diparingi tahlil, diparingi yasin, didongakaken, waosaken istighfar Allahumma amin ya rabbal. Mati itu belum selesai. Wong mati niku urung rampung, mulanya anggar sampean memberikan penghormatan yang terakhir niku keliru. Karena anggar ana wong muntabakan jenazah kan, mari kita memberikan penghormatan yang terakhir nggih. Justru mati itu adalah awal dari kehidupan yang hakiki, awal awal akan menjemput kehidupan yang lebih lama itu mati. Mula Imam Ghazali ngendikaken bahwa kehidupan sing kula panjenengan raosaken hari ini niki dening Imam Ghazali dipun ngendikaken annasun yamun, manusia itu hakikatnya sekarang lagi tidur. Lagi nopo? Sare. Fa idza mata intabaha, maka alikalane wong niku mati intabaha, baru bangun dari tidur. Niki sampean lagi ngelindur ya, lagi ngimpi. Mungkin anggur mati nembe tangi ya Allah, jebule nyong amale si sepitik mungkin nggih. Anggur wis mati nembe kraos. Ya Allah, dene nyong urung titip jariah, nyong dene sedekah ora akeh, nyong pirang-pirang mungkin penyesalan-penyesalan setelah meninggal. Mengapa waktu urip kula panjenengan boten nglampahi kesaenan, yang kesaenan itu akan menjadi teman, pendamping di dalam alam kubur. Nggih. Niki seperti tiang mati. Yang mati, apa Habibie wis tau mati? Dereng. Tapi yang nyong ora percaya mari mati murtad. Nggih, sebab nyong sampean mesti bakal mati.
sakti kau cerita mati urusan maras jurangur cerita mati gak diurimi orang semangat. Justru kalau kita bercerita kematian akan menjadi motivasi dorongan manusia ke dalam perbuatan hal-hal yang positif. Wong sugi kemutan mati, sugi orang gak ngemprah pak, sugi orang mungkin gak royal, sugi orang mungkin gak foya-foya, tapi kesugihan ini kita sarupakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong dagang kemutan mati, maka wong dagang niku arep terdorong lah mbok mati lah nyongat jadi pedagang sing jujur, nyongat jadi pedagang sing apik, ora arep lomba ning sing tuku. Niki karena kemutan mati. Pejabat kemutan mati mesti dadi pejabat sing bener. Ora arep lomba ning rakyat, ora arep nglarani rakyat. Karena mengpanggil nyong mati wis nglarani rakyat nyong jaluk pangampuran ke pimpin. Mengapa orang berbuat tidak baik, pejabat oknum-oknum pada korupsi, oknum-oknum pada zalim, karena mereka tidak ingat dengan kematian. Seolah-olah arep urip terus kanak-kanane kaya orang arep mati, sehingga wis duit-duit semiliar esih bisa nyolong 2 miliar, esih bisa wis duit triliunan, esih kepengin nyolong duit supaya lebih akan triliune pak. Mengapa? Karena pikirannya urip. Mula nenggene agama kula panjenengan dipun atur manut dunia ka'annaka ta'isu abada, carilah dunia sebagaimana engkau akan hidup selamanya. Wong pengertiannya wong arep urip selawase ya sangune sing akeh. Gitu lagi, wong arep urip selawase dadi sangune sing akeh lah wis wal-wal gentewal ora apa-apa. Bu aspal, bu kadal, bu koral, bu bungkal. Angorannya kali ya deun. Nggih. Karena mengambil penafsiran nyongke arep urip selawase nyong kudu golek dunya seakeh-akeh. Boleh monggo, tapi secara kangge nyelamet nang kula panjenengan niku lah kader uritah lawas iki anggar ora kena siki ya mbok menawang esuk dadi aman. Lah siki urung bakti ya mbok menawang esuk bakti, siki urung berhasil mbok menawang esuk dadi ora ngangsa. Niku ikmalu dunya ka annaka ta'isu abada, supaya nyong sampean orang duwe ini keserakahan memakai dalil itu lah angerona kecendak siki yang bawa menawang esok kadilai si anak uri miki. Nah nyambung apa lagi yang ngomong lagi nyambung ya. Nah wakmalul akhirah ka'anna katamu tuhodat golek tak akhirat kaya-kaya mati esok. Lah anggar arep mati esok sampe dadi aku urung sembahyang lah, arep sembahyang disit mbok mati. Nyong arep iki ngamal lah mbok posi nyong ora duwe mengko nyong ora bisa ngamal malah ngomel tok. Itu lagi nyong arep lakoni kebagusan siki lah mbok ngesuk nyong wis ora ana mengko urung lakoni kebagus niki dengan ingat kepada kematian maka termotivasi untuk berbuat kebaikan. Maka khol menjadi penting. Mengapa khol diholi? Karena nyong sampean lagi matur nuwun kalian sing pun seda, baik kula pun seda, ramane kula pun seda, kula ngeholi pada be matur nuwun ramah, matur nuwun abah, nek boten panjenengan kudu dadi napak. Terima kasih kepada jasanya orang tua, kepada jasanya ulama, kepada jasanya para pahlawan yang telah mendahului kita. Kalau bukan karena mereka, saya bukan apa-apa. Gimana benar?
Bocah sedikit jadi hebat, orang lepas sekang dongane wong tua. Gini mudah, nyong karo sampean bisa urip kaya niki sebab wong tua nikula jasa nekang dah manikulo panjenengan. Maka hal juga merupakan ungkapan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mantini kulo panjenengan kehidupan di dalam alam kubur sampean sendiri nang umah bengi-bengi nang umah dalam keadaan dan kemudian lagi nikmat-nikmatnya lampu dilalah lampunya mati geragapan apora geragapan nggih nopo malih teng riku gene angker ya wis geragapan ya wedi malah diceritani mahni biasanya ini kayaknya akeh gula peteng-peteng rika kira-kira tengriku nikmat seneng apa susah susah nge niki kula panjenengan nembeneng kumah lampune mati peteng dedet mawon rekasa uribe pencibok ana ula kuribe mungkin bong anak kalah jengking pemalih mungkin bong anak jin anak pira-pira malam itu panjenengan boten saged dilem karena dibarengi dengan rasa ketakutan yang luar biasa alam kubur petenge ngungkuli petenge umah sampean sing lamune mati bu kalah dengking anak, ula anak sampai neng alam kubur peteng dedet arpadul maring sinten rika dewekan gini badan dewekan takut neng umah si peteng dedet begitu listrik murung surat apa surat alhamdulillah hore anak-anak kepada hore titiknya betul-betul ini dan alam kubur yang peteng dedet orang anak lampu orang anak apa ngerti-ngerti malam Jumat anaknya sampai oh bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim in kala minal mursalin ini langsung kuburannya padang bu kuburannya pan alhamdulillah Quran akan menyinari alam kubur kula panjenengan amal kesaenan badhe madangi alam kubur kula panjenengan pepatangnya alam kubur bukan listrik yang 1000 watt, bukan neon yang 2000 watt, tapi alam kubur akan diterangi oleh amal kesaenan kula panjenengan. Muda, bikinlah lampu di alam dunia ini agar bisa menerangi alam kubur kula panjenengan. Lampunya apa? Amal sol. Amal sol dicucuk no kereta Jawa roda papat rupa benung serupa benung sol sandangane diganti putih mentandane raiso muli sandangane diganti putih mertanda nira iso muli sholatullah
termasuk di golongna anak-anak sing soleh lan soleha. Sebab dalam doa abang sing bisa orang nana Allahumma, sebab abang sing orang nana sing bisa dah niku banget banget butuhaken kewelasan abang sing esyur. Urip sebab sing mati wis ora bisa sembahyang, nggih, wis ora bisa jariah, wis ora bisa sedekah, wis ora bisa nekani majelis ilmu. Mula sampean kali bulat sing rumangsa urip di samping gawe sanggup wae dhewek juga aweh kewelasan maring wong sing wis padha mati, kewelasane bisa karo sedekah, nggih. Aje mat anu godoke lagi arep dibangun nyong arep titik semen seket sak sing ganjarane terhadiahna nggone wong tua. Allahumma Allahumma mun ada ibu kaya niku apa umi derengnya ngesu kapan-kapan ya geniati bohong buahnya sing disorang anak ganjarannya noro ganjaran kanggo wong tua sing wis mati juga ganjaran kanggo sing ngetokna sodak. Lekat kok tapi anggar gue niat gawa ke dewek wong tua orang di ganjaran mulanya anggar ngamal sodakoh di niatai gue wong tua sini sorang anak ini setunggal nomor lorone wong tua kulo panjenengan gade kanca gade sedulur apa yang kemelasan pari wong tua sambung sedulurnya wong tua kelaman silaturahim hormati kanca-kancanya wong tua hormati sedulur-sedulur wong tua niku bagian daripada bekti wong murid mari wong singwis mati nomor telu ini di doa kapan ya doa kapan irhamu irhamu bodoh rasono siro ala maut nakum maring wong mati iro bisur bilma kelawan banyu ay bimana sodako au bikiro atil Quran utawa ame kaulasan maring wong simbis mati kelawan maus Al-Quran iku wong ono ing kubur malam Jum'ah balik mumah jaluk wacan Al-Qur'an senajan mungsa kalimat gitu lagi lamun ora bisa kirim balik ngubur tangis-tangisan aduh anakku aduh sadulurku niku ini kan besok nangisnya kayak gue para percaya yang mati baik suka percaya ya, ya sudah pengen ngurip ya sudah pengen berurung putihnya, urung cangga ya Allahumma doa jenonga, muka umur panjang, gula panjang, sampai panjang, sing saya agar darah orang apa, orang api ya suka mati baik ya teman-teman, sing penting khusnul poetika demen saiki marang aku kowe durung lakoni siksa kang koyo aku mati dunyaku pirang-pirang kanggo warisan saiki kowe lali aku sing disiksa ning kuburan kowe mati nangis ini kulo tewas golet dunya gentayangan gentayangan apa lah? Golet dunya rekasa apa lah? Anak sing macul ya anak sing gagal anak sing jadi pejabat anak sing pirang-pirang ayo rekasa aku tewas golet dunya gentayangan saiki aku sowan pangeran kewirangan. Nah untuk bilangin duwe anak orate perintah haji. Nah untuk bilangin duwe dunya malah kelalen sembahyang duwe dunya ora akur karo tangga niku dunya sing arep ngelaknati niku anak sing arep nyusahakan kula panjenengan besok sowan wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Nah untuk bilangin terus wong sing mati, mari Gusti Allah matur.
Ya Allah Gusti, kula nyuwun wangsul ing donya, kula badhe sedekah lan ngaji salawase. Ngaji wis salawase wis ditakoni ya. Ibu-ibu ngajinya sampai kapan lulus saya ditakoni. Ngaji ya salawas, salawase. Wong ngaji niku kepengin bali-baling kok donya arep sedekah lan ngaji salawase. Jebule sedekah karo ngaji niku sing arep dadi pepadhanging kuburan. Sing arep madangi Allahumma nawwir kuburahum. Kuburan kula panjenengan badhe padhang niku neng sedekah kula panjenengan lan neng ngaji-ngaji kula panjenengan. Dengan ngaji nyong sampean dadi sembayange bagus. Dengan ngaji nyong sampean bertetangga bagus. Dengan ngaji nyong sampean berumah tangga bagus. Dengan ngaji bermasyarakat bagus. Niku sing arepe madange alam mulane sedekah abot ngaji ya abot. Arep ngaji semangat barang mesti pengajian ya bisa juga orang semangat. Sebab setan niku anggere wis rumangsa kalah. Gelut karo wong sing arep ngaji, ning nggon ngaji tetep setan berusaha. Ana anura gatel ya kayo mandang gatel, kayo kepengin donga ya. Ri nek we ri karo paku niku kadang-kadang ditawur-tawuran setan niku nenggon sing dijagongi kula panjenengan. Mulane kadang-kadang nenggon pengajian ora pati betah niku Bang. Lho suwe temen ora bubar. Niku we. Jam 12 bubar cocok apa ora? Cocok ya. Cocok lah. Kurang jam berapa jam? Para bapak, para ibu, para niki hol. Moga-moga mungkin sak sambune nyuwun sampean kali kula seneng hol kaya niki. Besok anak putune kula panjenengan badhe ngeholi kula panjenengan. Allahumma ya minimal ora kaya niki ya demandan ora kelalen lah. Malam Jumat Qur'ane butul, Fatihah butul, syukur saben badhe salat Fatihah butul maring kula panjenengan. Allahumma anak-anak yang dipondokakan oleh ilmu sing manfaat. Allahumma para bapak, para ibu, para rawuh, ilmu niku Allah subhanahu wa ta'ala niku nate menawarkan ana empat hal yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maring sinten, maring Nabi Yusuf Sulaiman alaihi salam. Sulaiman, dalem lewat malaikat anggere sing langsung Allah maring nabi niku mung kangging Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku saja masalah salat. Yang lain selain salat itu melalui malaikat Jibril. Kalau salat itu langsung Allah langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Sulaiman dia sliramu teparingi papat tapi kon pilih salah satu dari empat. Satu kamu saya tawari tahta. Kalau kamu menerima tahta, maka kamu akan menjadi orang yang tahtanya paling tinggi sealam dunia. Yang kedua, harta. Kalau kamu ditawari harta, kok kamu mengiyakan harta, maka kamu akan menjadi orang yang hartanya paling banyak sealam dunia. Yang ketiga, wanita. Harta, tahta, wanita. Angger kok kepengin wong wadon, mengko kok tak wae wong wadon sing paling ayu sing lanjut. Sing nomor sekawan apa ilmu. Monggo panjenengan milih. Akhirnya Nabi Sulaiman kula mboten kepengin harta, kula mboten kepengin tahta, kula mboten
pengen wanita, tapi kulo milih ilmu mawon. Nah, Nabiullah Sulaiman alaihissalam akhirnya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi ilmu, apa yang terjadi? Dengan ilmu hartanya mengintili, mengintili. Langit putih mengintil. Dengan ilmu harta mengintil. Dengan ilmu Nabi Sulaiman jadi raja di raja tahta. Bahkan Nabi Sulaiman jin itu hormat kepada Nabi Sulaiman. Makhluk-makhluk hewan semuanya hormat kepada Nabiullah Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman bisa bercerita dengan hewan, jadi orang terkaya, jadi raja di raja, Ratu Balkis, orang yang yang paling cantik. Ratu Balkis ini ku ceritanya ayu masya Allah, wonge putih sikile niku ana rambut-rambute putih sikile wis awet nemen lah, luar biasa. Ratu Balkis tunduk kepada Nabiullah Sulaiman alaihis niku ilmu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, sing sapa wonge ngarepaken urusan dunya fa alaihi bil ilmi kuwi kudu karo ilmu, wa man aradat akhirah sing sapa wonge ngersakaken akhirat ya kudu karo ilmu, wa man aradahuma sing ngarepaken loro-lorone dunya lan akhirat fa alaihi bil ilmi ya kudu karo ilmu. Jebule wong kepengin uripe enak niku ngelmu. Maka leres Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang berilmu, Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayo ora semangat teman-teman. Wis padha turu. Oh, dahar mulane kepengin turu ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena iman itu menyelamatkan manusia dari kemungkaran, dari ketidakbaikan. Iman, mulanya anggar iman yang kuat, insya Allah jadi apa baik aman. Allahumma karena nyongkarori kakwe iman ini ku masuk kategori iman sing yazidu wayang kusuk. Iman sing kada kala tambah, iman sing kada kala kurang. Angger lagi lakoni maksiat berarti imannya rendah. Angger lagi ibadah berarti imannya tambah. Jadi iman dari kakaronyo niku iman sing kada kala tambah, kada kala kurang. Supaya tambah terus kon pada seneng maring majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu termasuk lagi mupuk, mupuk kerja mupuk, lagi mupuk ya, lagi apa? Angkat tanduran kan deh, rabu-rabu. Nah, lagi dia rabu ki, dekat negeri gue ngaji kan kajung. Iya iya, benar kan kan ibu, karena rabu sih. Tapi gua gak bisa ngomong marah, buka hilang lah gue.
Ya, lagu kami seorang berfungsi mana? Sing seneng mana? Kalau sing lanang ya karena kumat mana? Ini kena tu ya Allah. Yang biasa nyampe, yang biasa nyampe mana sing lanang ada di situ di mukrat nang di masih panas sana. Oh di mukti cuma dok, kalau saya masih genok kayak gue kan Banyumas, kawan benar Banyumas ya. Kawan Banjar ya nasi kayak gue ya, mau ngapain ya? Ya, paling sih cilok lo terlalu bapak. 5, 6, bintu, bolu, akar. Nah, udzubillah min. Tapi ahli ngaji karena selalu dirabuk imannya sehingga kuat. Mulanya kon pada senang maring majlis ilmu. Pada senang mereka di majlis ilmu. Insya Allah imannya semakin kuat. Allahumma kesadarannya semakin tinggi. Wong pinter kata, wong bener langkah. Mulanya Indonesia ni tu jadi orang butuh wong pinter, karena wong pinter ni jemaah teman. Jadi Indonesia lagi butuh wong bener. Moga-moga pemimpin ke depan pemimpin yang pinter ya bener. Allahumma, angkat pinter dok ruwet, bener dok kalau pinter yang mukut lala lulu. Ya bener ya bin. Ojo antume pinter jur bodoh. Ojo tumeh pintar jur podo kepintar pintar yang ora bener urip bakal ketikar pintar yang ora bener urip bakal ketikar bocah sembahyang dia menggini gue karena nyata setan
Pinter tak pinter, gimana pinter tapi orang ben domongi agar anak kerja bener tapi orang pinter dia melasih jalan lulu debodoni wong mulanya anak bener kok orang pinter pulih kecendirian anak pinter orang bener pulih pecicil dikasih ke dua anak sendirian apa pecicilan dia orang milih mana mulanya nah supaya pinter kalau bener maka ayatnya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wong sing arep diangkat derajat dening Gusti Allah siji wong sing ana imane nomor loro wong sing duwe ilmu iman karo ilmu niki ora kena ilang wong duwe ilmu ora ana imane maka kepinterane ilmune niku rusak wong duwe iman kok ora ana ilmune maka imane ngawur gitu nggih berarti dua-duanya harus ada mula majelis ilmu pondok pesantren itu tidak hanya menguatkan anak-anak iman kepada Allah tapi bagaimana anak-anak itu mempunyai ilmu-ilmu untuk menghadapi kehidupan yang semakin sini semakin ruwet gitu lagi betulnya Habibie ngomong ruwet enggak, Pak Jokowi sih ngomong kita itu ruwet, ruwet kan tahu kan ini YouTube ya Pak Jokowi ruwet, ruwet ya jadi ruwet temenan ya karena ya ini ya nah udzubillah mula anak-anak kesampean kali mula sing pada dua ilmu ya dua iman Allahumma dua iman ya dua ilmu sehingga besok ngadepi kehidupan sing apa baik anak-anak yang sampean selamat dalam situasi apapun Allahumma kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun katakanlah wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sama orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti otomatis jawabannya mboten sama wong ngerti niku berarti wong sing ana ilmun ilmune punya kaweruh insyaallah uripe anak sampean kali kula arep lebih kepenak tenimbang nyong sampean Allahumma amin anak kali lebih kepenak tenimbang nika karo nyong kira-kira nika ikhlas apa ora alhamdulillah wong tuwa anak pinter kudu alhamdulillah aja kok mung anak nyong ora kena pinter ngumpul nyong boten kudu alhamdulillah insyaallah nek anak kaya anak ilmu nek anak gimana wong tua arep mulia dimuliakan dari anak dan sekaligus oleh kemuliaan saking Allah subhanahu anak-anak sing pada haflah akhir sana wonten menika majelis sing wis Quran sing kitab lan sabitulipun bukan berarti selesai hari ini tapi masih harus berkelanjutan nggih sebab ngaji langkah tutup-tutup ngaji langkah rampunge tekan mati baik wong ahli sunnah wal jamaah dan wong mati baik si dibulang ya ditalkin sih bulan siliramu sudah bualan kubur mongkos sudah lama dengar berkatakan makhluk ke Allah wujudnya berdiri baik ya tapi makhluk ke Allah aja luti aja tiris aja gila sing darani malaikat mungkar nakir mungkar takon maring siliramu mangkul buka wama nabi juga pirang-pirang ya jawab jawab Allahu Rabbi dan seterusnya desi debula berani pengajian jalan terus eh pengajian jalan terus dengan pengajian mandek berarti kiamat engkau langkah wong akhlaknya bagus langkah wong sing gelem ibadah bagus karena ngaji mandek eh wong ngaji mesti ngurusi anak wong ngurusi anak orang mesti ngaji haji mulane berkah haji urip penyong sampean dadi urip sing kepenak angsal ridone Allah subhanahu wa taala para bapak para ibu para rawuh putra putri panjenengan niku arep ngadepi zaman sing kudu jamane nyong sampean nggih jamane anake sampean kali kula besok beda
seniki wis diadepi handphone, besok mungkin orang mau handphone wis bisa omong-omongan dia. Niku medeni maning. Sambil kali kula ngadepi situasi sing kaya insyaallah rampung tekan mati sebab aku wis tua. Nggih. Sampean ora bisa WA-an ora masalah. Ora bisa YouTube-an ora masalah. Ora kenal karo Mbah Google ora masalah. Tapi anak-anaknya sampean mesti kenale. Agar orang diparengi karo iman, YouTube bisa menjerumuskan, Google bisa menjerumuskan. Karena apa? Orang difilter karo keimanan maring Allah Subhanahu wa taala. Maka di pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, hakikatnya adalah sedang membuat filter supaya bisa nyari gesing bagus, gesing ora desari. Niki majelis-majelis ilmu adalah majelis kanggo menyaring, nggo nyaring, nggo filter kehidupan sing semakin mriki semakin ora bagus. Urusan pikir mengko anake nyong nang pondok besok balike dadi apa? Urusan sing arep dadekna apa-apa Gusti Allah. Aja kuwatir anake sampean ora diparingi rezeki, rezeki pun anak kabeh. Rizki pun konten sedoyo mungnyong sampai dipari diperintah mungkon cehtiar bagaimana beras yang ada di sana bisa kena nyong butuh model, nyong butuh bisa atur jasa sehingga dengan jasa anak upah nyong bisa tuh mungkaya ini kutong kok apa-apa misalnya mulanya ini ngonin doa sholat Tuhan ya Allah seandainya rizki masih di langit jatuhkanlah di langit. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, seandainya masih ada di bumi keluarkanlah. Wa in kana ba'idan ya Allah, seandainya jauh rezeki itu ya Allah, dekatkanlah. Kaya niku wis ana kabeh. Gusti Allah gawe makhluk niku bareng karo kebutuhane makhluk. Rezekinya itu sudah mendampingi, mendampingi kan urung kecekel. Sudah disiapkan ya. Yeah. Apalane rezeki niki pun kula niki rezeki udah ada di depan saya anggar nyong meneng baik ya tekan mungko ya tujuan baik tapi anggar kula nyekel diumbe ya ka umbe tadi rezeki ini kula niki rezeki ini sudah ada semua cuman bagaimana metode caranya menjemput rezeki, cara menjemput ana sing menjemput ngaku cara sing halal lan thayyibah, ana sing menjemput nyerobot. Gitu lagi, anggar pegawe jemput rezekine dengan maka saben dina tanggal 1 loro tumul menjemput janji. Gitu lagi, anggar tukang ngode esuk tekan duhur, duhur menjemput rezeki upah. Gitu lagi, niku dijemput. Kita itu usahanya bagaimana menjemput rezekinya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja golek ya. Mulai kamu orang ketemu orang. Anggar menjemput bisa ketemu bisa orang. Kok gemagu sok golek rezeki lo. Menjemput rezeki setiap pagi ada yang menjemput rezeki lewat sawah, ada yang menjemput rezeki ma'isah lewat jasa, lewatnya menjemput rezekinya Allah Subhanahu, bukan mencari rezeki ya. Karena rezeki sudah disiapkan sembik Allah Subhanahu. Ampun khawatir sing sapa wonge gelem nulungi agamane Gusti Allah, Gusti Allah arep nulungi wong iku. Sampean anaknya itu sing nang pesantren lagi nulungi agamanya Allah, mungkin Gusti Allah siap nulungi anak-anak pulau panjenengan. Rikasin pada kematian besuki anaknya jadi apa lah mongkol lebih kepenak kuripe anaknya rikasin di bangku pulau panjenengan si kematian. Allahumma di mula di pesantrenkan di madrasah akan pasrah maring Allah insya Allah Gusti Allah aweh nasib aweh sesuatu sing lebih bagus tenimbang sing dibayang ajeni kuloran panjenengan. Allahumma amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh, mugi-mugi wonten manfaate nggih.
Anaknya mungkin sawal pada didaftar akan ge. Didaftar akan kan ngajikan kumpul mungkin sampai dari kasab orang ubah. Wong kasab boleh duit akeh anak orang gelem ngaji niku pada bae ngempani ayam sih bisa didol. Ge, ngempani kebo bisa lemu dagingnya gede. Lah ngempani anak lemu daging orang payu bodoh. Kepengen dua anak bodoh. Dengan jengkakan, desok nang majlis taklim, desok nang diniyah, desok nang pondok pesantren, sekolah yang penting. Sekolah ini, tapi agama juga ajak positif tinggal. Dengan agama, dengan ilmu, maka kehidupan kita akan mudah. Dengan agama, kehidupan kita akan terarah. Allahumma. Amin. Ini kumawan dengan saya, Allah, terakan girang lagu, nyunyak putin, ya. Langkah penting ye, moga-moga sakit pinanggian malih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiru nabiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masa'ihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma afir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayina wa li jami'il muslimin wa li muslimat wa li mu'minin wa li mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langgung yang ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.